Ada yang membuat Syahnaz Shadiqah penasaran. Sebelum ia menjalani syuting program Rumah Mama Ami di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa siang kemarin. Sebabnya, bintang tamu yang akan dihadirkan adalah anak kembar 5. Wah, pantas saja bikin Syahnaz penasaran. Nah, sebelum syuting dimulai, kekasih JJ Govinda ini menyempatkan menemui 5 anak kembar yang lucu dan menggemaskan bersama orang tuanya. Nah, ini nih. Ini mamanya mana papanya? Mamanya banyak. Mamanya itu ya? Ini papanya? Aku mau ngobrol dong sedikit, boleh nggak? Ini anaknya 5, mana sih? 1, 2, 3, 4, satu lagi? Bobo. Oh iya Bobo. Ini gimana sih kok ngidam apa sampai 5 kembar ya? Aduh ya ampun. Enggak sih, enggak sengaja juga. Enggak tahu gitu? Enggak tahu. Berarti perutnya gede banget ya pas hamil? Pas hamil ya, 6 bulan sudah kayak 9 bulan aja. Tapi pas diprediksi pertama kali dikasih tahu dokter, ini kembar 5 Bu, ini gimana? Speechless. Gak bisa ngomong apa-apa. Nah tapi ini mukanya kembarnya identik semua atau? Enggak, beda-beda. Ada sih dua yang sama mirip. Oh ada mirip. Makanya kita bedainnya tuh dia pakai gelah. Kita masih belum bisa ngebedain antara dua ini. Kalau misalnya gak lihat gelang, gak bisa ngebedain. Kalau yang 3 masih bisa dibedain. Dari kulitnya, dari rambutnya beda. Iya. Namanya mirip enggak? Namanya IEO. Namanya mana IEO? Panggilannya ya? Inisialnya IEO. Masing-masing punya nama. Punya nama. Jadi kayak misalnya A, Abid, I, Izul, U, Khail, E-nya Ezra, O-nya Oksi. Lucu ya? Ayo, gitu. Melihat 5 anak kembar yang masih bayi, Syahnaz pun langsung terbayang repotnya mengurus dan mengasuh mereka. Kalau terlalu repot, Syahnaz pasti tidak mau punya anak kembar 5. Terus gimana kalau yang satu nangis semuanya minta digendong sama mamanya? Iya sih kadang suka nangis semua, tapi kadang-kadang kalau udahlah dibiarin aja karena udah biasa kan. Kalau repot udah dibiarin aja yang nangis. Ya ampun, satu aja repot ya ngeliat kakak-kakakku abainya gitu, satu aja kadang-kadang pusing 5. Tapi keren banget, berarti luar biasa bisa merawat 5 bayi langsung.